Tes. Okay, guys. Kita kembali lagi ke channel Hello Dunia. Kali ini kita mau membahas gimana dapat fighting style FF-nya punya si Uzod Dragon Talon versi 2 Dragon Breath. Jadi ini kalau menurut saya susah karena dia harus punya Fire Essence. Fire Essence itu dapatnya dari penjualan tulang secara acak sama Dead King. Ini kita bahas dulu cara dapat tulangnya. Ini paling cepat itu panen tulang itu yang di bagian bawah. Tuh, bagian tulang. Ah, itu tulang tuh. Ah, ini pembeliannya itu maksimal 500 tulang per 2 jam. Jadi dia sekali pembelian itu 50 tulang, tapi sistemnya acak. Kalau sistem acak kan otomatis kita nggak tahu nih dapatnya apa. Jadi ini kita coba. Ini kan 300 posisinya. Kalau Fire Essence itu termasuk item yang langka. Biasa yang sering dapat itu item yang legend. Hello Essence. Kalau Hello Essence itu fungsinya untuk bangkitkan Soul Keeper. Jadi kita bisa dapat yang namanya senjata tabun sabit atau sabit yang Hellucin itu loh. Nah ini kita mau dapat Dragon Talon. Jadi kita ini melakukan transaksi sama Dead King. Dead King kan di C1, C2 sudah hilang. Dia muncul di C3. Dia ada di C3 sekarang. Kejutan, semuanya sistem kejutan acak. Dia bisa dapat uang. Tuh, bisa dapat uang. Nanti kalau misalnya kita beli lagi, diacak lagi, nanti kita bisa dapat kayak 2 kali XP. Nah, 2 kali XP, 10 menit 2 kali XP. Sudah gitu, bisa juga kita dapat fragmen. Ada fragmen ini. Tuh, ini dapat roll lagi nih, roll X 2 XP lagi itu rookie level. Tapi saya nggak bisa pakai lagi ini karena sudah maksimal. Jadi bisa dapat duit, bisa dapat fragmen, dapat XP 2 kali sama legend item sama rare item. Itu Fire Essence. Nah, dia maksimal 10 kali transaksi selama 2 jam. Oke, ini posisi saya sudah mendapatkan api esensi api. Jadi esensi api ini ya fungsinya itu untuk tarat untuk belajar ilmu Dragon Talon sama Uzod. Uzodnya ada di kastil berhantu posisinya. Saya termasuk yang agak sulit mendapatkan esensi api ini. Halo Hello Edson, saya pernah dapat 10 kali transaksi itu 3 kali Hello. Dalam sekali transaksi, misalnya dalam 10 transaksi itu 3 dapat Hello. Tapi yang api esensi ini sangat sulit. Sudah berapa purnama saya lewatin di kastil berhantu ini untuk panen kita mau panen tulang. Karena maksimalnya 500 per 2 jam. Oke, ini posisi saya sudah punya esensi api. Jadi Uzod itu terletak di situ, di rantai yang kanan, di roda rantai yang sebelah kanan pulau. Jadi kita loncat ke sana, nanti dia ada di antara diameter rodanya itu loh. Dia terletak di situ, namanya Uzod. Jadi kalau mau belajar Dragon Talon, wajib Dragon Breath yang versi 1, Dragon versi 1-nya itu sudah mastery 400. Sudah gitu punya item api esensi. Sudah gitu jelas duit 3.000 belly, 3 juta belly dan 5.000 fragmen. Nah, langsung kita belajar Dragon Talon. Itu kesulitannya bukan masalah di belly sama di fragmen, karena itu kan mudah dapetinnya. Mastery juga mudah, istilahnya Dragon Breath untuk 400 mastery. Yang susah itu mendapatkan esensi apinya itu yang susah. Akhirnya saya punya Dragon Talon. Ini fighting style yang termasuk sulit lah. Mendapatkannya sulit karena sistemnya acak. Karena sistem acak itu sulit. Oke, sekarang kita bahas skill-skillnya dari Dragon Talon. Di mate ini fighting style-nya sudah stat melee-nya di full maksimal 2550 statistiknya. Kita coba dulu. Dia ada 3. Ini kalau melee tap 1 biasa 2500 ini posisinya. Itu lampu telon. Lampu telon di mastery 125. Lampu telon.
Itu lampu, namanya itu lampu telon. Itu penghancur ember. Penghancuran ember, ada api, jadi ada api. Jadi kalau orang yang masuk dalam api, otomatis kema ini dia, kema dimit. Sedangkan yang ketiga itu namanya vortex internal. Ini kita lihat posisi zoom dari atas. Tuh lampu telon, tuh dari merah ke biru. 4500, ini Mas Tenis sudah 400 ini. 4500 dia. Kita tinggal naikin aja mastering ke maksimal. Kalau penghancuran ember kayak gitu, muara api aja, tebakan api. Kayak ini loh. Kalau vortex kalau vortex itu lingkaran api, hierarki kita muncul api. Itu lampu telon. Lampu telon itu kayak gitu. Mastering 175, 250 sama 350. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Hello Dunia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.